Kalau saya jadi Prabowo, saya akan bertanya pada Pak Jokowi di awal debat. Pak Jokowi, Bapak debat di sini sebagai calon presiden atau presiden Republik Indonesia? Saya sebagai presiden, bubarin, nggak perlu ada debat. Masa lawan presiden? Kalau dijawab sebagai calon presiden, tok, 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 mulai hari ini presiden itu Pak Yusuf Kalla. Dan berhenti menggunakan fasilitas negara, pesawat negara, semua negara berhenti. Kenapa? Karena Bapak calon presiden. Begitu sesuai aturan. Fotonya udah jadi. Ya. Masuk Pak Eko. Dari acara siapa? Acara Jokowi. Acara Jokowi. Aduh. Dijanjikan uang transport berapa? 200.000. Dikasihnya 50.000. Udah dikasih. Nanti tanggal 17 akhirnya memilih siapa? Kamu. Masuk Pak Eko. Kata Pak Jokowi, gratis nggak bayar, ini udah bisa disekolahin, kata Pak Jokowi kan gitu. Ternyata kan diambil lagi kan di bis, KTP saya dipulangin. Iya, tapi sekarang juga belum keluar. Pak, kalau saya tahu ini dikasih suruh bayar, saya nggak bakal mau bikin, Pak. Saya nggak nyanggup bayarnya. Saya nyerah sampai begitu, saya nyerah, Pak. Saya nggak nyanggup, Pak. Kalau ratusan juta. Hey,